Inilah sarapan kita pagi hari ini, yaitu nasi. Nasi ini adalah sayur sawi putih yang sedap. Ini air putih. Ini adalah pisang goreng. Dan ini adalah tahu goreng. Beef, itu adalah beef. Mari makan. Sekarang saatnya kita untuk makan. Kita makan di tempat kita, di ruang belakang ya, di dapur nih. Sangat berantakan teman-teman. Disinilah keluarga Deso makan pagi. Kali ini kita akan makan tahu goreng, sawi putih, juga nanti ada nasi ruwet buat kakak Delano. Mari kita mulai makan. Kita ambil dulu sawi putihnya. Langsung aja semuanya habis. Langsung kita makan ya. Kita makan, kita ambil satu-satu semuanya ini, karena buat saya pribadi, jadi langsung saya ambil semua ya teman-teman. Saya comal-camil karena buat saya. Ini spesialnya hanya untuk satu orang. Nanti kalau ada yang pingin makan, ya biasanya kita ngambil dari wajan. Ini di wajan masih banyak sawi putih teman-teman. Yang mau belum makan atau mau makan silakan. Ini juga buat saya tahu, atau beef tahu biar namanya keren. Ini juga kita makan, langsung kita makan dengan lezat. Habis ini kita mau beres-beres rumah nih teman-teman, mau menata setrikaan juga, ada baju-baju yang belum beres, sama menyiapin membuka warung juga, sama kita mau menata-nata lemari yang mau kita geser. Makanan ini, sawi ini sangat lezat juga. Ini buat teman-teman yang tidak kuat dengan sawi atau tidak kuat dengan asam urat, ini sawi putih ini sangat recommended banget ya. Jadi tidak akan membuat teman-teman pegel-pegel. Kebetulan saya juga kalau makan yang sawi yang hijau enggak ini ya, jadi langsung pegel. Tapi kalau ini benar-benar luar biasa teman-teman, ini sehat, enggak bikin pegel, karena enggak tahu kandungannya apa. Yang jelas sawi putih itu tidak meningkatkan asam urat teman-teman semua. Makanan yang meningkatkan asam urat seperti teman-teman ketahui semuanya itu adalah melinjo, daun so, tahu teman-teman ya, itu juga sangat cepat sekali meningkatkan asam urat. Terus pepaya, daun pepaya itu juga bisa bikin pegel cepat. Kacang-kacangan juga cepat meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Asam urat itu terjadi ketika persendian kita itu yang banyak zat kapurnya ya. Jadi teman-teman, sayuran itu sangat bagus buat kita semua, tapi kalau kebanyakan, dalam artian seperti zat kapur ini kan, kalau banyak dalam sendi itu menyebabkan saat kita menggeser-geser atau menggerakkan tangan atau kaki itu jadi pegel. Itu karena banyaknya kapur dan lain-lain. Teman-teman yang lebih tahu soal ini bisa komen di bawah ya. Kita mau makan, udah separuh jalan kita mau makan. Sangat lezat ini, karena ini juga teman-teman perlu ketahui tidak ada minyak ya, enggak ada gorengan. Tahunya pun tadi tahu kita sangan ya, kita potong-potong terus kita kasih kecap, kita goreng aja. Jadi ini benar-benar sehat, enggak ada minyak-minyakan, kita mengurangi minyak dan kolesterol juga. Inilah makanan sederhana kita ini teman-teman. Ini ada pisang goreng nanti buat kakak aja. Ini juga tehnya habis. Lebih baik minum air putih aja, karena air putih itu juga sehat untuk kesehatan. Kadang-kadang teman-teman boleh minum teh manis sehari sekali lah buat tenaga. Buat kita juga perlu adanya gula, tapi terlalu banyak gula juga gak baik. Ini teman-teman nasi putihnya yang saya makan ini adalah nasi wadang. Tahu nasi wadang gak? Nasi kemarin. Jadi ini benar-benar kandungannya gula sangat rendah, jadi sangat sehat teman-teman.
recommended itu makanan untuk diet juga. Jadi teman-teman yang sedang diet itu sebaiknya makan nasi yang nasi kemarin aja. Asal masaknya itu tanek gitu kan teman-teman, enggak terlalu itu nasinya itu tetap awet. Jadi walaupun bikinnya kemarin atau dimakan pagi pun masih enak, enggak blenyek, enggak apa istilahnya, masih layak untuk kita makan teman-teman. Ini sangat lezat sekali teman-teman makanannya. Ini bentar lagi Kak Anu juga mau bangun, nanti kita suruh makan nasi ruwet tuh. Bentar lagi nasi ruwetnya mau mateng nih, sedang dimasak sama mama. Denzo lagi apa di situ? Tuh mama lagi seliwar di situ. Tuh mama lagi seliwar di sana. Oh mama lagi sibuk di pagar. Denzo lagi apa itu? Masak, Denzo lagi masak teman-teman. Oh itu Denzo lagi masak. Iya papa. Mam, iya sini mam sama papa sini. Denzo lah, itu Denzo datang tuh. Denzo datang tuh. Ada lo, kakak datang juga. Kakak mau makan apa? Kakak mau makan tuh. Denzo juga makan. Wah, ayah. Denzo mau makan, mam. Ini Denzo, ini Kak Ano tuh udah wajahnya njaplok teman-teman. Dia lapar dia. Masa bangun tidur makan, harusnya bangun tidur aku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi teman-teman. Denzo mana Denzo? Denzo apa ya nanti ini Kano itu makan dulu, mancing ya nanti sore mancing, mau ngajakin mancing nih Kano. Bunyi teman-teman, ini Denzo bawa alat musik ini. Beng. Bunyi teman-teman. Ini teman-teman Denzo bawa. Enggak enak, mam. Denzo makan juga ya. Aku juga makan ya. Kakak makan nasi ruwet nih. Teman-teman tahu nasi ruwet ya? Jadi kalau kita ada nasi kemarin mungkin sama mie darah, mie telur gitu kan, teman-teman. Atau Indomie juga boleh itu kita campur, kita bikin goreng gitu di pakai bawang merah, bawang putih di rajang-rajang atau ditumbuk, itu kasih garam, itu udah kayak bikin nasi goreng teman-teman. Tapi nah karena ada mie-nya jadi kita namakan nasi ruwet. Jadi kita memanfaatkan makanan-makanan yang jangan sampai ada zero waste ya, kita zero waste. Jadi tidak ada yang makanan yang terbuang, semua makanan yang masih ada atau tersisa kemarin atau sekarang harus dihabiskan. Kalaupun akhirnya terpaksa nggak habis teman-teman, kita punya 4 ekor ayam yang siap menerima makanan kita. Kita udah siapkan juga dedak dan pekatul. Kita juga punya 3 ekor burung demak atau burung puyuh, ini tiap hari bertelur satu. Itu kita kasih makan pur teman-teman. Ini kakak udah mau habis nih. Oh baru sedikit nih, belum habis nih. Denzo mana Denzo? Denzo udah ada nih ya. Denzo, Mas Adel belum mandi nih. Denzo udah mandi ya? Sudah. Oh pintar sekali Denzo mandi. Mandi sama siapa tadi? Sudah. Mandinya dimandiin siapa? Mandi sama mama. Mama. Iya Denzo mandi sama mama teman-teman. Hebat sekali ya Denzo ya. Denzo makan apa itu? Mam. Iya mam. Teman-teman. Teman-teman mau maam enggak nih Denzo makan nih sama kakak. Kakak juga makan nasi ruwet. Denzo juga makan ini. Ini kakak udah mau makan teman-teman, udah mau habis nih dikit lagi nih. Tapi panas nih teman-teman. Jadi ini karena baru matang aja nih, terus akhirnya kakak ngipas-ngipasin nih, dikipasin biar nggak terlalu. Itu siapa itu yang lewat? Mama. Mama. Ini bunyi. Mama. Iya mama. Denzo ini anak papa ini teman-teman. Namanya Denzo. Itu siapa Denzo itu di depan mama itu ya? Ngapain ngeliwar-seliwar situ, Dek? Mau makan ya? Sudah makan belum? Sudah. Mam sama apa? Ayam-ayam.
mau. Kerupuk. Iya. Halo teman tuh, kakak makan lagi. Kak Ade nggak dikasih nih, Mas Adela nobrot. Iya, mam ya, Mas Adel nawarin tuh. Enak sekali nasi ruwetnya teman-teman. Nasi ruwetnya jos. Disebul-sebul dulu, enak, mantap dia, enak. Dari mie sama nasi kemarin teman-teman, tapi ini bener-bener enak nih teman-teman. Nasinya pun bukan nasi mahal teman-teman, nasi murah nih harganya. Cuma 11.500 ya sekilonya nih. Mak kemarin beli beras yang berapa? 10.000. Oh, 10.500, tapi enak sekali ya. Enak banget di beras harga segitu teman-teman. Kemal-kemal emoy. Oke teman-teman, kita bertemu lagi di video yang lainnya. Sampai jumpa, dadah.